Terkait pemotongan anggaran pemusatan latihan atau pelatnas pada Asian Games 2018 sebesar kurang lebih 50% untuk tiap cabang olahraga, DPR RI meminta pemerintah untuk mensiasati keterbatasan anggaran dengan memangkas anggaran acara dan lebih fokus pada pendanaan pelatihan untuk cabang-cabang olahraga unggulan. Anggota Komisi 10 DPR RI Mai ST Wijayanti menyayangkan terbatasnya anggaran pelatnas Asian Games 2018 yang hanya mencapai 600 miliar rupiah untuk 40 cabang olahraga. Menurut MyST, keterbatasan dana tersebut disebabkan besarnya PBN yang terserap untuk sektor infrastruktur ASEAN Games, khususnya untuk penyelesaian pembangunan venue. Komisi 10 tidak memotong anggaran yang diajukan ke Menpora, tetapi karena keterbatasan anggaran yang kemudian dialokasikan untuk Menpora, termasuk untuk sektor olahraga untuk persiapan ASEAN Games ini, memang kemudian menimbulkan dampak, apalagi kalau kemudian sudah ada targetnya, ketika uh, sudah ditarget saran dari komisi 10 waktu itu adalah konsentrasi kepada cabor yang memang ditarget memperoleh emas jadi memang tidak semua Anggota Komisi 10 DPR RI Muslim mendesak Kemenpora untuk terus memperhatikan aspek honorarium dan gizi pada seluruh atlet yang berlaga di Asian Games untuk mensiasati masalah keterbatasan anggaran Muslim meminta pemerintah memotong anggaran acara opening dan closing Asian Games jangan sampai nanti atlet dipotong Hak-hak mereka dipotong, sementara anggaran untuk acara dibikin semeriah mungkin, kan tidak sejalan juga. Sebagus apapun acara kita pembukaan maupun penutupan, ketika kita tidak mendapatkan prestasi, saya pikir ini juga membanggakan. Nanda dan Denus TVR Parlemen melaporkan.